Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sapi mencapai 3 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi jelang Hari Raya Idul Adha terjadi di pasar hewan kandangan Kabupaten Ngawi. Harga sapi yang sebelumnya dijual 15 juta rupiah per ekor kini menjadi 18 juta rupiah. Untuk sapi yang sebelumnya seharga 22 juta rupiah per ekor kini naik menjadi 25 juta rupiah. Menurut pedagang, penjualan sapi mulai ramai dan terus meningkat dibandingkan tahun lalu yang sempat mempengaruhi serangan penyakit kuku dan mulut dan juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Pasar hewan kandangan memastikan sebelum masuk ke pasar kondisi sapi telah diperiksa terlebih dahulu dan memastikan kesehatan dan kelayakan sapi untuk dijual. Sekitar 400-an biasanya sebelum ada PMK, penjualan sapi bisa sampai 600-700. Nanti akan meningkat nggak, Bu, menjelang mendekati Idul Adha ada? Ya semoga nanti bisa meningkat. Asal tidak ada lagi PMK, itu pun harus benar-benar sapi yang masuk ke pasar sini harus benar-benar sehat.